tinggal, jangan umur dia. Apa-apa sekalipun. Jangan sebab nak panggil untuk dia tahlil pun kita panggil dia, tak tahu orang lain tak. Panggil untuk ada juga, panggil untuk kata nak jaga ni, lembu kerbau dia tak ada orang nak jaga. Panggil dia anak kita yang sedang belajar di madrasah. Sedangkan yang lain kita tak boleh usik. Oh, dia, yang tu di college, yang tu mesti tak boleh usik tu. Yang tu tu MRSM contohnya. Yang ni yang rumah buju lah, ini boleh panggil. Panggil. Setahun 4 kali kena panggil. Ha, balik setengah seminggu. Jadi berlaku mana macam ayam tadi lah. Dia tak terang dengan tu pula, maka dia boleh jadi anak ayam. Maka dia telah telur yang terbelah. Kalau ibaratnya masak nasi itu jadi mentah. Makan pun tak sedap, sakit perut dan sebagainya. Dan begitu juga apabila pelajar dia tidak betul-betul tahu wajib, dia banyak diganggu dengan cuti dan sebagainya. Dan keluar daripada suasana belajar ini, maka banyak kekurangan-kekurangan yang berlaku. Dan akhirnya mungkin dia cari orang alim separuh bagi name mula. Alim separuh itu bahaya juga. Dhalu abad, dia sendiri pun tak faham, dia akan membantu orang lain pun tak faham juga. Dia sendiri pun tersesat jalan, dia akan orang lain sesat juga. Sebab itu, sangat-sangatlah kita elakkan daripada mengganggu tahu wajib. Belajar sendiri, kita berusaha, jangan ada perkara-perkara yang lawa bersama dengan dia. Dan bagi kaya dua pun juga, kena memberi, membiarkan anak ini supaya terus tahu wajib dengan usaha mereka dan pelajaran. Itu tentangkan oleh Allah SWT, itulah perkara-perkara. Dan kita belajar di sini, bukanlah kita letakkan supaya anak kita dapat satu sertifikat syahadah dan sebagainya yang laku dalam pemulaan. Itu bukan target, itu bukan maksud. Kita letaklah seperti yang kita sebut awal tadi, seperti mana orang dahulu, mereka mulia, mereka berjaya, mereka dapat manfaat untuk diri mereka dan seluruh umat sehingga hari kiamat. Itulah niat-niat mereka. Jadi benda yang sama juga kita tahu. Dan madrasah pondok ni tempat ni maksudnya 100% mana kita belajar ilmu agama. Kita tidak campur dengan ilmu-ilmu akademik, ilmu dunia lain. Bukan mana kita kata itu salah, itu bukan. Kita tidak ada kemampuan. Kita tidak ada kemampuan nak campur sehingga menyebabkan apa yang berlaku. Kalau kita campur, contohnya di rumah pucuk ni kita letak juga pelajaran lain dan sebagainya. Jadi kebiasaannya sebab benda-benda yang dunia ni, dia benda dekat dengan kita. Lebih lagi kalau ada perperiksaan dan sebagainya, dekat dengan kita. Jadi manusia ni dia lebih tawaduh ni kepada yang dekat tu. Kepada yang dekat tu bukan kurang, laku kekurangan tawajuh pada yang asal, pada Quran, pada hadis, itu jadi kurang. Jadi akhirnya yang ni juga yang ni tidak pantas. Sedangkan ilmu ni disebut supaya itfan, jangan belajar dengan cara yang lemah, yang ada syak, tidak pasti kan? Kena belajar dengan itfan, ilmu tu. Tapi kalau dah bila tawajuh ni lebih kepada yang dunia, dunia mana dekat. Dunia mana dekat. Yang ni ilmu akhirat ni, benda yang akhirat kita nampak jauh. Baliknya hati manusia, tawajuh manusia tu kepada yang dekat. Jadi oleh kerana kurangnya, tidak kurangnya tawajuh, berlaku kekurangan tawajuh pada ilmu akhirat ini, menyebabkan berlaku kekurangan tidak mantap dalam ilmu ni. Hatta Quran, kita boleh test. Orang yang mengaji Quran dah campur sekali dengan yang lain. Jadi Quran dia memang susah nak cari yang mantap. Boleh baca, boleh terawih, boleh ingat, boleh muncul dengan sempurna. Payah cari. Bukan kata tidak ada. Tapi kalau dia betul-betul, dia khusus, dia belajar Quran siang malam, insyaAllah. Ini ramai, dia cari yang betul-betul mantap Quran dia. Tanyalah kat mana pun dia boleh jawab. Boleh baca, boleh buat terawih tanpa melihat Al-Quran. Tapi kalau kita main campur gitu, sebab tu di masa-masa kita macam tu, maksudnya kita khusus.
bukan kita menolak kepentingan bahasa Malaysia adalah